Baik, yang selanjutnya, ya Ustaz, hukum mengucapkan Sayyidina pada salawat ketika sholat. Di dalam sholat maupun di luar sholat, sholawat tidak ditambahkan lafaz Sayyidina. Kenapa? Karena semua perawi hadis, baik itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i, tidak ada satupun mereka yang meriwayatkan sholawat dengan tambahan Sayyidina. Yang kedua, menambah-nambah sabda Rasulullah melebihi daripada yang Rasulullah sampaikan, itu tidak boleh, dilarang oleh para ulama. Karena itu termasuk berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berkata begini, "Kamu kok salawat enggak pakai Sayyidina?" Kata ketika kita jawab, "Ya enggak ada dalilnya." "Emangnya Muhammad teman kamu apa?" Seenaknya aja Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak kita sama teman aja, ya kita harus pakai penghormatan dong. Kita jawab, kamu kalau azan apa? Asyhadu anna Muhammad. Emang Muhammad teman kamu? Boleh nggak kita azan? Asyhadu anna sayyidana Muhammad. Nggak boleh. Semua sepakat nggak boleh. Ketika ditanya kenapa, ya dalilnya begitu, nggak ada sayyidana. Ini juga sama, enggak ada. Enggak apa bedanya. Kalau dia beralasan di dalilnya enggak ada sayyidana, ya udah. Ini pun juga dalam sholawat tidak ada lafaz apa? Sayyidana, tidak ada tambahan. Ya udah, kita sesuai dengan apa yang ada di dalam dalil. Jadi kita enggak boleh mengucapkan sayyiduna, kata para ulama. Ya, kalau kita berbicara sehari-hari bukan dalam sholawat, enggak masalah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak apa-apa. Sebagaimana kita ucapkan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, enggak apa-apa. Iya. Walaupun itu bukan kebiasaan para sahabat. Para sahabat seringnya ya Rasulullah. Iya. Karena kedudukan Rasul itu, Pak, jauh lebih utama. Ya, wallahu a'lam.